semua, assalamualaikum. Kali ini kita sedang berada di Cagar Budaya Kampung Adat Cikondang. Yuk kita lihat, kita masuk ke dalam. Kampung Adat Cikondang berada di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kampung Adat Cikondang merupakan pemukiman etnis Sunda yang telah menjadi bagian dari benda cagar budaya yang dilindungi. Kalau dihitung-hitung, Kampung Adat Cikondang telah berusia 200 tahun. Keberadaannya diperkirakan muncul pada awal abad ke-19 atau sekitar tahun 1800-an. Namun, musibah besar terjadi. Pada tahun 1942, kebakaran besar melanda Kampung Adat Cikondang. Rumah-rumah adat yang berusia ratusan tahun hangus terbakar kobaran api. Peristiwa kebakaran tersebut telah menghancurkan kampung adat peninggalan leluhur Sunda. Hanya satu yang tersisa, yaitu rumah adat milik Bapak Anom Samsa di atas lahan seluas 3 hektar yang hingga kini dijadikan rumah adat oleh penduduk sekitar. Assalamualaikum. Oh, ada tempat duduk. Di sini ada apa ya? Di sini ada rumah lagi. Oh, Allahu Akbar. Rumah adat Kampung Adat Cikondang memiliki bentuk khas rumah adat Sunda. Posisi rumah adat Cikondang menghadap ke arah utara dan berada lebih tinggi dari rumah-rumah penduduk di sekitarnya. Bahan dasar rumah adat Cikondang terbuat dari bambu, kayu, dan ijuk, dengan atap yang kiri kanannya agak melebar ke samping. Kemudian, konstruksi bagian bawah rumah berupa kayu-kayu penyangga dengan dinding dan atap yang terbuat dari bambu. Rumah adat ini tidak memerlukan paku. Masyarakat setempat menggunakan tali ijuk sebagai pengikat. Tidak hanya rumah adat yang masih terjaga keaslian Sundanya, Kampung Adat Cikondang pun hingga sekarang masih melestarikan ritual-ritual adat. Ritual utama di Kampung Adat Cikondang dilakukan pada saat pergantian tahun, tepatnya pada tanggal 15 Muharram. Kampung Adat Cikondang dikenal dengan hutannya yang keramat dan mitos-mitos setempat yang masih dipercaya. Masyarakat sekitar mempunyai aturan yang untuk sebagian masyarakat sepertinya kurang bisa diterima nalar. Seperti aturan melepas sandal saat memasuki hutan larangan. Ketika memasuki hutan larangan, pengunjung diharuskan untuk melepas sandal atau alas kaki. Yang tidak boleh dilanggar juga, masuklah dengan melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Di dalam kawasan hutan terdapat melati purba yang konon berusia sekitar 360 tahun. Uniknya, saat melati purba ini mekar, aroma wangi akan tercium di seisi kampung. Untuk menjaga keberadaan melati purba dan tumbuhan-tumbuhan lainnya yang ada di dalam hutan larangan, maka setiap pengunjung memang harus mematuhi aturan yang ada. Bahkan, hutan larangan tidak bisa dikunjungi setiap saat. Pada hari Selasa, Jumat, dan Sabtu, hutan larangan tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Dan wanita yang sedang menstruasi dilarang memasuki hutan ini. Sayangnya, saat mengunjungi kampung adat ini, saya belum berkesempatan mencari dan menemukan bunga melati purba itu. Mudah-mudahan di kunjungan berikutnya, saya bisa berkesempatan melihat bunga melati purba. Nah, ini dia hutan larangan. Ini yang dibilang hutan larangan Kampung Cikondang. Menurut Kuncen Kampung Cikondang, konon mulanya di daerah ini ada seke, atau artinya mata air ya, seke itu bahasa Sunda yang artinya mata air.
Dan di dekat seke itu ditumbuhi pohon besar yang dinamakan kondang. Oleh karena itu, selanjutnya tempat ini dinamakan Cikondang atau Kampung Cikondang. Nama itu perpaduan antara sumber mata air dan pohon kondang. Ci berasal dari kependekan kata cai yang artinya air atau sumber air. Sedangkan kondang adalah nama pohon tadi. Di sini memang banyak sekali pohon-pohon yang besar-besar dan tinggi-tinggi. Dan banyak juga ya sungai-sungai kecil yang airnya masih sangat bening sekali. Ada dugaan bahwa Kampung Cikondang dulunya dijadikan persembunyian atau markas para pejuang yang berusaha membebaskan diri dari cengkeraman Belanda. Kemungkinan tempat itu diketahui Belanda dan dibumi hanguskan. Nah, kakak lawan cacik. Mana salak? Oh, ada salak ya? Eh, jangan di. Iya. Nanti kita lihat di salak. Nah, kenapa deh? Wisata Kampung Adat Cikondang memang belum sekomersil wisata suku Baduy. Belum banyak biro perjalanan yang akan mengantarkan ke sini. Maka setibanya di Kampung Adat Cikondang, mintalah juru kunci setempat untuk menemani perjalanan. Ada satu hal lagi yang unik. Memotret di hutan larangan Kampung Adat Cikondang ini pun tidak bisa sembarangan. Ada aturan yang harus dipatuhi. Salah satunya, hanya boleh memotret pada hari-hari tertentu, yaitu Minggu, Senin, Rabu, dan Kamis. Ayo pulang. Ini lisung katanya. Lisung. Ini yang dinamakan lisung. Lisung itu adalah alat penumbuk padi ya. Lisung itu adalah alat penumbuk padi. Nah, sekarang kita sedang melihat lisung. Kakak nggak boleh sayang, nggak boleh diinjak. Aduh, hapunten, jangan diinjak. Nah, pemirsa, teman-teman, ini adalah lisung. Lisung itu adalah alat penumbuk padi. Jadi bentuknya bagus ya. Sini. Ini adalah penanda lokasi cagar budaya rumah adat Kampung Cikondang. Kita akan menemukan penanda ini sebelum masuk ke lokasi cagar budaya. Bagi teman-teman yang ingin mengunjungi cagar budaya rumah adat Kampung Cikondang, jarak dari kota Bandung ke Kampung Adat Cikondang ini sekitar 38 km. Sedangkan dari pusat kecamatan Pangalengan sekitar 11 km. Dari kota Bandung ke arah selatan melewati kecamatan Banjaran dan kecamatan Cimaung. Dadah sana. Demikianlah sharing dari saya tentang cagar budaya rumah adat Kampung Cikondang.
Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat. Semoga videonya bermanfaat. Tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence. Terima kasih. I'll see you on my next videos. Dah.